Viral di media sosial, seorang bule rampas truk muatan gabah di Bali menjadi sorotan. Sosok bule itu bahkan sampai menghajar dan memaksa sopir keluar sebelum membawa kabur truk muatan gabah menuju jalan tol. Video truk bermuatan gabah dibawa kabur oleh seorang WNA hingga menerobos pintu tol viral di media sosial yang dibagikan akun IG Info Denpasar. Aksi itu sempat terekam kamera pengguna jalan lain. Dalam video yang beredar luas tampak sebuah truk kuning yang mengangkut padi. Truk itu melaju dengan kencang dan menerobos palang pintu tol Bali Mandara. Kemudian truk berhenti di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Truk berhenti setelah menabrak besi dan diamankan oleh petugas. Dari keterangan pengunggah, insiden itu terjadi pada Sabtu, 9 Juni 2024. Bule tersebut merampas truk di jalanan. Sopir dihajar lalu dikeluaran dari dalam.